Padre nggak nyangka sama sekali. Bagaimana perjuangan yang ikhlas tanpa henti dilakukan untuk membina karakter anak-anak kita untuk menjadi anak-anak dengan spirit keluarga yang selalu mencintai bangsa dan negara. Inilah yang selalu nantinya meneriakan terus semangat NKRI. Semangat berpancasila, semangat yang menggelurakan Islam rahmatan lil alamin. Maka kita selalu berpenampilan sejuk, selalu mau menolong, selalu tidak pernah bertanya apa sukumu, mana golonganmu, apa partaimu, tapi selalu bicara kita bangsa Indonesia. Siapa yang bisa mengajarkan ini? Panjenengan. Guru-guru juga yang ada di sekolah. Wabil khusus perang Tuhan. Asmane sinten, Bu? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini itu berarti harum namanya. Asalnya dari? Juwono. Juwono. Dengan nek ora tau sing pundi? Wonten Madin, Pak. Murite sinten? Murite nggih kakak ya lare-lare mriku desa Gedung Mulya, Pak. Lare-lare teng desa. Oke. Napa apa yang menarik ngajari ngaji bocah-bocah cilik? Menariknya itu anak-anak itu dilatihkan, Pak. Belajar mengaji dengan cara sorogan. Dengan cara? Sorogan, Pak. Sorogan, apa nih? Satu persatu maju untuk melantunkan kalimat-kalimat Al-Quran. Satu persatu. Oke. Jenengan pun pinten tahun ngajari ngaji? Mulai lulus saya itu 2004, Pak. Lulus sekolah 2004. Sing bayar jenengan sinten? Suara biaya dari iuran anak-anak itu per bulan, Pak. Oh, anak-anak iuran. Ya, Pak. Satu orang berapa? Untuk saat ini hanya 20.000, Pak. Oh, banyak itu. Daripada 10.000 kan banyak 20.000. 20.000. Terus muridnya banyak. Nanti dikasih jenengan. Enggak, Pak. Tapi dikelola oleh yayasan. Berapa? 900. 900? 900, Pak. 900? Iya. Sedino? Buatan 1 bulan, Pak. 1 bulan? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Genjar dan semuanya. Pokoknya terima kasih semuanya. Pada hari ini semua ustadz-ustadzah TPG mendapatkan undangan untuk menerima rekening Bankes Provinsi Jawa Tengah yang kurang lebih sejumlah 4.000 orang. Di sini kami atas nama semua guru TPG yang ada di Kabupaten Pati mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan kami sebagai pejuang-pejuang agama untuk mendidik generasi muda Islam yang Qur'ani, yang Islami, besok menjadi anak yang solih dan solehah sebagai benteng bangsa dan negara untuk mempertahankan NKRI. Teman-teman dari Lembaga Madin yang ada di Kabupaten Pati akan menerima bantuan kesejahteraan dari Gubernur. Karena kesejahteraan ini sangat dinantikan. Dan untuk kali ini akan menerima langsung Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Pada yang terlalu
mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan, sama itu ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar bantuan kesejahteraan, diharapkan akan lebih meningkat lagi ke apa itu bantuan yang berbentuk sarana prasarana. Kali apa? Jenengan ini kenapa deh? Ini. Ini kenapa? Niki loh ya. Mau menanyakan tentang uang ini. Oh iya. Uang ini kan 300 ribu. Ya. Andai kan tidak tak ambil sampai setahun lah uang ini. Itu nanti habis untuk administrasi apa enggak gitu mas? Jawabnya apa? Enggak, katanya aman. Aman loh. Kan ini yang nganu cari. Oh. Alhamdulillah. Cuman kok betaman mbak ya, ayu-ayu apa ya gimana? Sebenarnya ini aspirasi pada saat kami berkampanye dulu, apakah memungkinkan mereka para guru ngaji usia ustazah itu mendapatkan bantuan. Itu tidak terlalu banyak di kampanye. Kemudian kita hitung, kita kalkulasi. Lalu saya tanya seperti pertanyaan saya tadi, ternyata para ustaz ustazah yang mengajari ngaji anak-anak kita itu paling bantuan berkomunikasi 100 ribu. Pemerintah bisa mengintervensi. Alhamdulillah, pemerintah kabupaten sudah lebih dulu malah ya, sudah memberikan bantuan. Nah, sekarang kita berjalan bersama Bapak Budi di Jawa Tengah dengan satu harapan, kami bisa menyampaikan terima kasih. Kami tidak bisa memberikan banyak, tapi kami ingin terima kasih. Wis nitipke anak-anak kita kepada mereka agar mereka mengerti tentang agama, mengerti tentang karakter, mengerti tentang berislam yang baik dan bisa menyampaikan bahwa Islam yang matang dan alami itu betul-betul bisa diwujudkan. Itu sebenarnya rasa cinta kami kepada mereka yang kemudian kita wujudkan dengan pemberian yang menurut kami sebenarnya tidak, kami malu sebenarnya karena terlalu sedikit. Tapi dengan itu insya Allah ini menjadi satu ikhtiar kita dalam memperhatikan mereka.